Halo, halo, halo. Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Aroji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Alexander Christie seri 2A03L. Ya, sekarang AC yang terbaru itu serinya udah pakai huruf ya. Biasanya kan cuma angka aja. Sekarang dia sudah pakai huruf untuk namai seri jam tangannya. Kayak gini. Ini jam tangan kayak gini. Yang seri ini itu pernah keluar juga yang modelnya pakai strapnya itu rantai pasir ya atau stainless gitu. Dan yang ini keluar lagi yang rubber gitu. Nih. Di bagian dalamnya kalian bisa lihat ada gambar bunga-bunga gitu. Nih. Terus ada logo Alexander Christie juga. Terus di bagian marker-marker angkanya ini tuh lengkap. Lengkap dengan berlian-berliannya. Terus di bagian bawah ini tulisan passion ya. Nih. Detiknya ini ada jarum jam sama jarum menit juga, enggak ada fosfornya karena memang ini jamnya polos gitu. Terus kacanya ini terbuat dari mineral, ini case-nya ini itu tuh terbuat dari stainless. Di bagian sampingnya ini juga terbuat dari stainless dan bagian belakangnya kayak ini cuma polos gitu aja, masih sama seperti Alexander Christie yang lainnya. Dia pakai mesin seri 2036. Ini ya serinya 2A03LH ya. Buat resistnya 3 ATM tuh nih. Buat setting jamnya juga gampang banget, kalian tinggal tarik full aja kayak gini. Setelahnya diputar ke bawah, buat setting jam tangannya. Nggak ada 24 jam, jadi kalian nggak usah disetting untuk 24 jamnya karena nggak ada 24 jamnya. Jadi nggak tahu ini jam 5 sore atau jam 5 dini hari ya. Jadi bebas gitu. Nih, ini strapnya. Strapnya pakai strap rubber ya. Strap rubber keluaran AC yang terbaru tuh modelnya kayak gini. Buckle-nya juga pakai stainless dan harganya ini sedikit lebih murah daripada yang biasanya ya, yang pakai stainless ya. Kalau yang stainless kan biasanya di 1.500.000, kalau yang ini price list-nya itu di harga 1.200.000 aja. Dia keluar juga yang model pakai strap kulit ya. Jadi sekarang AC itu beda, dibedain di bagian strapnya aja, ada yang kulit, ada yang stainless, dan yang ini yang rubber. Sampai mungkin dia nggak tahu lagi seri yang mana, lupa. Terus dia dikasih lagi lah keluar seri baru, yaitu 2A ini. Pakai huruf A ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ngaruh di ini juga, di jamnya cuma ada serinya aja gitu. Ini ya, warnanya saya punya 3 varian warna. Ada warna black gold kayak gini. Ini yang warna cream slime green gitu. Jadi ada dalnya tuh kelihatannya warnanya kayak gold gitu, tapi ada sedikit warna hijau-hijau lime-nya gitu. Ini juga sama warnanya grey gitu. Terus ini cream, ya warnanya coklat susu gitu ya. Ini, terus ada lagi yang soft pink kayak gini. Ringnya rose gold semua ya. Ini juga soft pink, ini juga warnanya soft pink, cakep banget. Bagus. Untuk harga di 1.200.000 itu harga belum diskon, dan untuk kelengkapannya kalian nanti bakal dapat box seperti ini. Ini boxnya, di dalam boxnya kalian bakal nemu kartu garansi sama manual book kayak gini ya. Ini bantalannya ada kartu garansi sama manual book juga. Gitu ya, garansinya 1 tahun. Jadi buat kalian yang pengen dapat jam tangan kayak gini, mumpung barangnya masih ada ya. Nanti kalau udah nggak ada dicari-cari lagi ya. Tinggal aja di 0838656589 atau ke Instagram @elangarojisolo. Nomor kertas kita juga bisa di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Atau bisa langsung datang ke toko dan kalian bakal dapat free ganti baterai 1 kali. Oke? Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini. Subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap hari. See you!